Ini kebetulan saya juga ada kiriman ke Desa Bogangin. Ini luas tanahnya yang mau ditanemin kurang lebih 1 hektar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibit Durian, petani dan penjual bibit durian asal Desa Keparungan, RT1 RW3 Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Teman, kalau pembelian ecer ya, setiap hari Sabtu dan Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibit Durian, petani dan penjual bibit durian asal Desa Keparungan, RT1 RW3 Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ini lokasinya di Kemeranjen ya, tepatnya di Desa Keparungan, RT1 RW3. Ya teman-teman, ini di depan saya ada bibit durian jenis Musang King dengan ketinggian 1,5 meter, kaki 3, untuk batang super ya teman-teman, besar. Ini kebetulan saya juga ada kiriman ke Desa Bogangin. Ini pemerintahan Desa Bogangin rencana mau bikin kebun durian ya. Kebetulan pesan ke saya bibit durian jenis Musang King ada 40 pohon ya. Untuk duri hitamnya ada 20 pohon yang tingginya 1,5 meter semuanya. Ini luas tanahnya yang mau ditanemin kurang lebih 1 hektar ya teman-teman. Pokoknya mantap, ini di gunung ya, itu view-nya juga bagus ya, langsung ke pantai itu. Buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung dicek di kolom deskripsi saya ya, di situ ada WhatsApp saya, Facebook saya, dan Instagram saya. Barangkali teman-teman mau pesan ya, atau di nomor WA saya yang ada di video ya. Ya teman-teman, kita mau menaikkan bibit durian ke mobil ya. Ini ya, ini bibitnya mantep-mantep nih, super-super ya, timbun. Untuk rantingnya muter ya, ini kebetulan sudah orangnya turun langsung, terus pilih bibit sendiri ya. Ini saya tinggal kirim, jadi orangnya turun langsung pilih, terus saya naikin ke mobil nih, terus saya langsung kirim ke Desa Bogangin, Kecamatan Sumpyuh. Ini dekat ya, paling perjalanan sekitar 20 menitan dari tempat saya. Bagaimana prosesnya? Ini terus ya videonya. Saya juga mau update stok bibit durian di lapak saya. Di sini ada jenis Musang King, duri hitam, dan super tembaga, dan juga ada bawor. Ini rata-rata tingginya 1 meter up ya. Untuk yang 1,5 meter yang ready jenis bibit durian Musang King. Kalau ocehnya itu masih 1 meter up ya. Tinggi 120 sampai 130 cm. Rata-rata kaki 3 ya teman-teman. Kalau kaki tunggalnya ya dikit, karena lagi kehabisan stok ya. Kemarin sih banyak, ini kebetulan tinggal kaki 3 semua. Pokoknya bibit-bibit berkualitas. Buat teman-teman yang mau pilih langsung ke lokasi juga bisa ya, biar puas ya, mau pilih bibit yang seperti apa ya, mau yang nantinya muter bisa ya, jadi bisa turun langsung, atau mau video call juga bisa, atau tak kirim foto atau video juga bisa, tinggal WA saja. Misal teman-teman sudah cocok sama saya, tak kasih tanda ya, biar enggak diambil orang gitu, enggak diambil pembeli yang lain ya, soalnya stoknya sudah mulai menipis gitu. Stok
setelah saya kirim ke desa Bogangin, saya juga ada kiriman ke daerah Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, kecamatannya Karangmoncol ya. Besok yang beli minta ditanemin ya, itu beli bibit plus ditanemin ya. Nah, saya besok insya Allah hari Sabtu berangkat ke Purbalingga ya, untuk penanaman bibit durian. Beliau pesan bibit durian jenis musangking dengan ketinggian 1,5 meter dan duri hitam, terus sama bawor ya. Besok kita kirim hari Sabtu ya, barangkali ada yang rumahnya di Purbalingga mau pesan 5 juga bisa, pas 10 bisa juga bisa ya, jadi bisa langsung tak anterin ya, sekali jalan itu. Yang 1 meteran masih aman lah, masih ada sekitar 2000 pohon lebih ya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga video saya bisa buat motivasi teman-teman ya yang mau berkebun durian ya. Tetap semangat, perawatan nomor 1 ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.